Sekarang kita di daerah Petojo di Jalan Elektrus di rumahnya Bu Maria. Jadi Bu Maria pingin taman ini dirombak jadi taman fungsional dan taman bersih. Karena salah satu problem yang beliau bilang itu, satu, banyak tikus. Ya benar ya? Karena sebelah itu banyak tikus, ya rumah kosong sebelah itu banyak yang nyebrang ke sini. Terus keduanya, problemnya ini kotor. Jadi rumput tuh pada nggak bisa tumbuh secara maksimal. Nah ini pengalamannya biasanya di bawah-bawah pohon memang nggak tumbuh sih, biasanya gitu. Nah ini kita sama Pak Yudi lagi kerja di Puri tadi, mulai sekarang kita pindah ke sini. Nah ini saya cerita dikit, tempat Bu Maria ini dia ada satu ekor atau dua ekor guguk ya? Satu ini. Ya, dua ya? Ya udah debat deh lu, pokoknya ada guguk aja. Nah ini rumah mewah dihalangin gini jadi nggak bagus ya? Sorry lo Bu. Ini kayak orang susah nih Bu. Tadi kita tanya si Mbak, katanya memang ditaruh ini emergency ya, biar guguknya nggak main ke sini. Karena kalau main ke sini badannya pada kotor, jadi mandiinnya mungkin males ya Kak? Mungkin ya. Jadi ya udah ini, kita ada dua konsumen. Guguk ya, satu Luna Maya, tuh Luna Maya waktu itu kan ada cerita juga si Boba sama Dambonya. Sekarang sudah bisa main di tamannya yang kita bikin. Keduanya Pak Albert juga sama. Hampir kayak itu si anjingnya, yang apa istilahnya itu, yang bulldog ya. Tapi dia yang gendut gitu, yang kecil, yang mini, itu keren banget memang itu. Nah itu sekarang di situ juga ke tiga ini yang kita kerja di Puri itu juga rencananya itu tempat mainnya si guguknya dia, karena kalau selama ini ke situ pada namanya siapa tadi, Roxy ya? Guguknya ya? Guguknya namanya Roxy. Roxy ya? Iya. Roxy ya? Bukan, Roxy. Oh, nah itu di sana jadi selain mau buat tamannya jadi resort, tapi bisa berfungsi untuk si guguk ya. Sebenarnya di Puri itu yang lebih lucu lagi, disarankan orang-orang nyaranin ya, maaf ya, katanya rubuhin aja, katanya buat suasana baru. Tapi saya bilang kan buat apa dirubuhin, kita mendingan cover dikit-dikit, tiang kita coverin, bawahnya lantai mungkin kita ganti, itu kan jadinya kan akan berubah nantinya. Ngapain kita rubuhin rumah ya? Sayang. Sama kan debunya apa segala macam kan repot banget. Oke, kita masuk ke sini Pak Yudi ya. Jadi Pak Yudi nanti bisa langsung eksekusi setelah selesai dari Puri ya. Jadi di sini nanti kita tambah deck ya, Pak Yudi ya. Iya. Deck 60 ya. 60 terus sampai di sini. Sampai ujung. Sampai di ujung ini ya, Pak Yudi. Iya. Sampai di ujung ini nanti yang ini dibongkar semua. Dibongkar semua. Jadi ownernya minta apa ya? Pendapat, karena beliau hari ini nggak bisa datang. Nanti kok Ahai yang hubungin. Jadi deck ini nanti kita ganti pakai kayu semua. Sekarang kan dari kayak keramik gitu ya? Keramik ya, granite tile ya, kalau nggak salah ini ya. Nah, cuman itu aja ada perubahan. Terus kolam ini, tadi mau dibuang ya katanya ya? Kalau saya mempertahankan kolam ini, jadi tujuannya buat, apa namanya, buat ada efek air. Terus di sini kan jalan. Terlalu berisik. Iya, jadi secara psikologis, kalau menurut saya kayak kan di kedai saya itu sebelahnya kan jalan raya. Karena kita seal nih pakai ini, ada suara air dikit dia akan mengurangi pising kendaraan. Itu. Jadi saya bilang kalau sebaiknya jangan dimatiin. Kecuali hitungannya nggak boleh. Tahu-tahu hitungannya nggak boleh. Tapi kalau selama itu masih boleh, ya sudah kita pertahankan ada suara air. Nanti mungkin kita cuma ngelembutin dikit, Pak Yudi. Iya, siap. Ngelembutin dikit, pakai batu-batu nanti jadi kesannya ya nggak nantang seperti ini. Sama ini mungkin kita turunin dikit ya. Turunin levelnya. Turunin level air. Jadi kalau kita lihat dari ujung sana, ininya nggak mentok banget gitu. Nggak mentok itu ya. Iya. Kalau ini kelihatannya kayak tinggi banget, tapi nggak kelihatan isinya. Iya. Oke, kita cuma itu aja, nggak terlalu banyak kita ini perubahan. Terus pohon-pohon kita pertahankan ini. Ini pohon ini kita pertahankan, 1, 2, 3 ini pertahankan. Malah nanti di sini mau kasih pohon yang lewe, kayak. Iya. Di sini mau kasih satu pohon malah ini.
Kalau nggak satu pohonnya dua nanti dia model begini. Nanti aja baru kita pas habis kupas baru ketahuan. Oke, Pak. Siap, semangat siap. Ya, Pak ya. Siap, siap. Nah, ini nih PR nih, Pak Yudi. PR. Ini ikannya banyak banget loh padahal. Nanti ininya levelnya saya ini nanti itu ya. Enggak, nanti setelah kupas kita udah rapi semua baru nanti ketahuannya. Baru ketahuan. Soalnya ini juga kerjanya di tempat Ko Ayau Puri nggak pakai gambar, di sini juga nggak pakai gambar. Jadi kita improve aja Pak Yudi. Ini ada kemungkinan kan kasih batu-batu-batu gitu kan. Jadi jangan di apa-apain karena kalau menurut saya air terjun satu ini udah dia bagus, gitu ya. Bagus terus efek ada kendaraan lewat ini yang menang. Iya, jadi nggak terlalu kedengeran kan prinsipnya. Iya. Cuman nanti mungkin air terjunnya kita mencengin dikit ini. Dia masuk ke pintu itu. Pas gitu. Ya dari sini kan kalau kita lihat kan dia lurus banget ya, lurus banget ke sana tuh. Ke sana. Karpot maunya dimiringin dikit. Miringin dikit ke pagar. Ya. Ke pintu. Ya gampang kok itu kok, tinggal kita geser terjunnya aja dikit. Kita liatin khas yang belum diapa-apain nih. Taman kondisi yang apa? Originalnya gimana nanti setelah selesai gimana? Ya Pak Yudi. Siap. Semangat kan? Semangat. Selalu. Ya ada kerjaan benar. Harus. Kalau nggak ada kerjaan baru nggak bersemangat. Gimana ya gitu ya. Ya alhamdulillah ya kita nyambung aja ya Pak ya. Dari mulai Pak Nando ya Lenteng Agung. Terus sebelumnya Pak Nando siapa ya? Terakhir ya. Yang di itu apa namanya? Lupa. Ini jeruk purut. Oh ya di jeruk purut terus di ya terus ya. Iya. Dari mulai jeruk purut sampai sekarang. Ya kita liatin video yang original yang belum diapa-apakan. Taman dari Potojo ini. Sama batik nih, batik. Udah tahu tadi kan kita ceritain gubuk tadi cuma nerka-nerka doang. Kenapa sih gubuk nggak boleh main sini, Mbak? Karena kotor, Pak. Nanti kalau itu kan buat belum di tanah jadinya kan nggak boleh sebenarnya. Oh ya benar kan. Jadi salah satu masalah itu kenapa orang buat dry garden, taman kering, taman bersih ya itu mungkin. Kalau kotor kan mungkin apa ya kita mandinya apa misalnya. Ya. Jangan tegang-tegang dong, takut anaknya di kampung ya. Lihat ya. Tuh penontonnya tuh banyak banget tuh, Kim. Tuh penontonnya tuh. Ini kalau ngitik nih, yang dua. Ini yang tadi kepaling, Kim. Ya. Jadi salah satunya itu, makanya dibuat gini ya, Pak. Ya. Di bawah. Oke. Okay. Penghalang ya, ya. Hukumnya nggak naik ya. Masalah. Ya, hukumnya ada berapa sih? Ada dua namanya. Si Boy sama si Boy. Main banget Boy. Boy. Si kalah dong. Bos, Roxy katanya tadi. Yang di Puri. Di Puri. Ya, kalau ini Boy sama Boni. Boni. Boni sama Boy. Boni yang kecil. Ya keren loh. Nama Boy. Ya, kalau gitu Pak Yudi kita namain Jack aja deh. Ya. Akhirnya mana, Pak? Salah tiga, Pak. Oh, berarti betulnya tujuh ya tadi, yang Noah ini. Kan, soalnya sepuluh. Salah tiga, poin tujuh ya. Terus ada kendala lain lagi nggak, Pak, di luar di luar yang anjing? Yang anjing, itu kendalanya tikus, tikusnya banyak. Di ada lubang-lubang di kiri, di ujung sana ya? Di bawah itu pohon. Di bawah pohon itu ya? Kolam. Itu kolam ya. Nanti kita itu ya coba selesaiin. Maksudnya kita padatin situ biar tikusnya
malah sendat. Enggak masuk situ. Biasa tikus itu kalau kita lihat, dia itu kalau mau datang ada lubang, terus ada makanan biasanya. Terus banyak tempat ngumpet. Ini kita coba tempat ngumpetnya kita meminimalkan banget lah. Ada juga nanti kita mau bersihinnya gampang. Ada lagi enggak, Pak? Tikus. Terus kukuk. Jadi main sini kan jadi kotor. Ini kalau gundul ini? Ini karena tanaman gundul kan kurang air. Gundulnya sini mah banyak. Oh banyak ya? Iya. Kalau saya enggak loh, saya mandi mulu loh. Baru ke gundul nih. Si Pak Boyu. Mau tak kira ya ada rambutnya ya, Pak. Iya terus yang kalau cuma dua itu aja ya, Pak. Iya. Nanti kita coba ini ya, yang ini kita pakai pasir semua. Jadi si gogoknya juga bisa main, terus nggak terlalu kotor jadi. Terus apa namanya, kita bersihnya, apa ngerawatnya gampang lah tamannya. Terus kalau kolam ada bocor bawahnya atau tiap hari di naik. Cuman bagus ya. Satu kolamnya keren, tapi problemnya becek. Biasanya kan kita kerja kolam dulu, sekarang kebalik. Mbak, mau salamin apa nih buat orang kampung yang nonton? Malu ya? Ini dipaksain loh, maka sampai sekarang masih malu. Ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Nanti mau kita mau lanjut ke Kelapa Gading. Habis dari Puri, nanti kita mulai kerja di sini. Mungkin semingguan lagi. Dua minggu kedua. Oh ya, mudah-mudahan jadi ya. Salam nih buat Ora dari Salatiga. Kemarin saya habis lewat Salatiga dari Bojonegoro ke Magelang. Lewat Salatiga, itu ceritanya. Lewat kampungnya jangan-jangan. Ya pokoknya betulnya tujuh aja. Ya, sudah datang. Ini dry garden Bu Maria udah mau jadi. Udah mau jadi masih lama kali ya. Jadi udah prinsipnya kita udah kupas semua. Ini aja kalau nggak salah kita buangnya berapa Mas? Berapa truk Mas? 5 ya? Tuh kita kupas buang tanah aja 5 truk ini. 5 truk kemarin. 5 truk total ya? Truk yang double ya? Yang bannya? Iya. Itu 5 truk loh. Kalau satu truknya 4 kubik aja kali 5 20 kubik kita buangnya ini. Terus ini belum termasuk ini ya kemarin ya? Belum. Ini kemarin kan di sini kan air terjun kemarin. Di sini air terjun akhirnya Ibu bilang Bu Maria udah enggak usah pakai air deh. Ya udah lebih apa namanya? Bersih lagi kesannya nantinya. Nah, cuman kemarin beliau minta pohon liang lewe, kewe. Ini kita kasih 2. Jadi harapannya yang satu pohon yang Leo, yang satu ini harapannya dia tinggi untuk nutupin tembok itu, plus untuk nutupin mangga sebelah ini. Terus yang satu ini untuk ngebalance, yang satu ini kita buat ngebalance jadi nanti kayak gerbang gitu. Terus yang di sini ada gugusan batu. Nah kebetulan di belakang ini ada kayak di tempat Bu Yvette ini. Ini tandon air ya, tandon air. Jadi kita buat gugusan batu di sini. Jadi kita mungkin pakai pot nantinya. Ininya apa namanya? Tanamannya. Yang penting di belakang ada hijau. Nah ini aja sederhana. Kita udah kerja berapa lama ya, Mas Samsul? 10 hari Pak. 10 ya, bener ya? 10 hari. Iya, 10 lah anggap ya. Jadi gini, teman-teman kan ada ngobrol sama kita ya. Kita buat taman ini udah kayak bangunan ya, bukan taman lagi. Jadi beda dengan taman-taman yang lain ini, maaf ya. Di sini kita buat ruangan ya kan. Kalau yang lain tanaman taman itu kan kita kasihin apa namanya? Gelar tanah. Kasih rumput, jeprek, siram 2 hari aja kan, paling lama. Ya kayak gitu kan. Jadi beda. Oke kita jelasin ya. Jadi teman-teman yang kita buat selalu taman ini di sini kan keluhan Bu Maria kan. Satu, tikus. Kedua, rumputnya nggak tumbuh lagi. Ketiga, becek ya. Ini kita lihat 3 keluhan itu. Terus yang biasa-biasanya yang dihadapi, servis terus jadinya. Jadi servis terus, akhirnya ya mungkin capek juga ya. 4 bulan apa, nanti diganti. Terus pernah kasih satu bonsai katanya. Di sini atau di sana,
nggak ada yang rawat, akhirnya panjang semua jadi liar. Makanya bonsai itu kayak rawat aquascape nggak gampang juga. Jadi intinya di sini kita kerjanya mungkin bisa hampir 3 minggu nantinya. Tapi harapannya taman sepanjang masa, harapannya seperti itu. Terus kita di sini juga sambil diskusi. Jadi ini kayak pohon yang Leo ini kemarin kita nanam gimana, Bu? Katanya udah oke sih. Tapi sebenarnya yang satu ini beliau mau mintanya mepet. Cuman saya bilang kalau mepet di belakang itu jadi rumah orang, ya kena rumah orang. Terus keduanya apa ya? Ya kita nggak asik lah di sini. Tapi kalau kita bisa jalan melingkar ini kan jadi asik. Ini jadi asik. Jadi kalau kita kerja taman kemarin 60 meter ya kurang di sini. Taman 60 meter itu kita kerja 3 minggu coba ngebayangin deh. Terus yang ini dek kayu dari ulin nantinya dikerjakan Pak Dani. Yang ini dek kayu. Jadi kalau kita potong dek kayu itu mungkin 40 meter itu aja hampir nanti mungkin bisa 3 minggu baru selesai. 20-an hari. Itu kerja tamannya memang agak lama. Kalau kita saya bilang taman yang biasa border mungkin 2 hari selesai kayak gini. Kalau taman-taman biasa. Oke, kita lihat nanti hasilnya gimana ya taman dari rumah Bu Maria. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Change my mind. Yeah, I change.